Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal berkaitan dengan soal HOTS, yaitu soal HOTS tentang perbandingan. Sekilas soal ini sepertinya nampak sangat sulit ya, tapi padahal aslinya mah gampang ya, sekitar 1 menit lah mungkin selesai kalau kalian cepat mengerjakannya, kalau seumpama kalian sudah paham konsepnya. Oke, sebelum saya bahas ke soal ini, saya berharap kalian yang belum memfollow IG saya yaitu @seekorleba_, jangan lupa segera di follow terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe channel YouTube anak saya yaitu Kiai Rizzi, untuk segera mensubscribe-nya ya. Kita saling simbiosis, mutualisme, tolong menolong. Saya menolong kalian belajar matematika, kalian menolong saya untuk memfollow dan mensubscribe. Oke, sebelum saya bahas ya tadi, jangan lupa ya. Oke, langsung aja deh kita bahas yuk. Jika D sama dengan 3/4 E dan E 3/5 F, maka perbandingan D, E, F adalah D sama dengan 3/4 E. Berarti D, yang E nya ini taruh aja di bawah, nemenin si D gitu. 3/4 nya gak berubah posisinya. Jadi si D, E nya taruh di bawah tuh, 3/4. Jadi kalau sumpah saya tulis gini nih, D berbanding E, 3 banding 4, 3 nya punya D, 4 nya punya E. Gitu, simpen tuh yang pertama, simpen. Oke, yang kedua, E sama dengan 3/5 F. E sama dengan 3/5 F. Kayak tadi, E nya pindahin ke bawah nemenin D, berarti F nya ke bawah nemenin E, F nya ke bawah nemenin E. Gitu. Berarti E berbanding F, nulisnya begini aja tuh. Oke, 3 banding 5, 3 nya punya E, 5 nya punya F. Oke, perhatikan ya, ini udah sering keluar nih, udah sering keluar di channel YouTube saya. Cuman kalau kalian gak perhatikan ya mungkin gak tahu, padahal ini ada soalnya di channel YouTube saya. Nah, yang muncul dua kali siapa? Yang muncul dua kali adalah si E ya, di atas 4 tuh dia munculnya, sedangkan yang di bawah dia munculnya 3. Ya udah, kayak eliminasi aja. 3-nya kita taruh di atas tuh. Ya, 4-nya kita taruh di bawah, kayak eliminasi aja sih gitu. Eliminasi kan gitu ya. Yang kalau ngeliminasi kan gitu, pindah posisi, yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas. Atas taruh di bawah, bawah taruh di atas. Udah kita buat sekarang D banding E banding F. Udah ketemu nih ntar nih. Gimana caranya? Yang atas semuanya dikali 3. 3 dikali 3 D nya tuh, D nya 3 dikali 3 9 banding E nya, E nya 4 di sini, 4 dikali 3 12. Yang di bawah gimana? Yang di bawah E nya 3, 3 dikali 4 12 gitu. Yang F nya 5 dibanding apa, 5 dikali 4 20. Udah ketemu perbandingannya. Perbandingannya adalah 9 berbanding 12 berbanding 20. Tuh, soalnya seperti itu ya, jawabannya seperti ini. Paham ya? Gampang banget.